Kabupaten Bekasi melaksanakan eksekusi berupa pemusnahan barang bukti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang kami laksanakan sebagaimana tadi telah saya sampaikan berdasarkan putusan pengadilan, dan di kejaksaan ada namanya seksi barang bukti dan barang rampasan. Selain menjaga dan mengelola barang bukti, juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pemusnahan. Karena adanya anggaran di IPA kejaksaan yaitu berupa pemusnahan, jadi kegiatan ini rutin dan dilaksanakan paling tidak 6 bulan sekali untuk menghindari susahnya penyimpanan, habis itu untuk menghindari penyimpangan, mungkin ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atau mungkin menghindari kehilangan barang bukti sendiri. Tawuran ataupun begal sangat meningkat di Kabupaten Bekasi. Mungkin nanti sekalian saya menghimbau kepada remaja-remaja Kabupaten Bekasi agar mereka kedepannya agar menghindari perbuatan-perbuatan melanggar hukum, karena lebih baik mereka memikirkan masa depan mereka, lebih baik mereka memikirkan keluarga mereka daripada mereka melakukan tawuran atau melakukan begal yang nantinya pasti akan berpengaruh terhadap masa depan mereka. Mereka masuk penjara dan nanti data mereka sebagai mantan napi akan tercatat, akan kesulitan dalam pembuatan SKCK di kepolisian. Jadi hindarilah perbuatan-perbuatan melawan hukum hanya untuk mungkin konten atau untuk biar teman-temannya merasa salut. Saya rasa itu tidak penting. Lebih baik kita membuat salut orang tua kita daripada kita membuat salut teman-teman di